Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan okay. Selamat malam, Abu Biji Squad. Hari ni saya nak buat, saya terpaksa buat unboxing ni sebabkan saya nak biar ada komen kat bawah tu. Sebab kalau Syahir unboxing, komen akan diblok sebab YouTube anggap Syahir masih budak-budak. Jadi jauh. Okay, dekat sini saya nak buat unboxingnya different sedikit. Ini permainan Syahir dan dia akan beli pakai duit dia. Tapi fake. Efek iaitu Bakugan Battle Planet. Ada dua. Tadi saya bagi tahu saya ni nama dia Drago dan ni nama dia Drago. Yang ni nama dia Nemilius. Yeps. Nemilius. Anjay. Nama dia. Okey, sebelum kau tengok video ni, lupa like, comment, share, subscribe channel ini on notification kalau tak terlebih video kita orang akan datang. Ya, tengok Bakugan dan satu sama habis. Tapi kau tengok Bakugan Brawler bukan Battle Planet. Tak, saya tak Battle Planet. Oh, kau tak Battle Planet. Okey, dekat sini apa, ini bukan Takara Tomy. Kita orang beli fake je sebab kita orang bukannya fokus pun nak main Bakugan ni. Ini untuk hiasan je, saya tolak. Eh, mana ada? Ini untuk hiasan, main mungkin tak. Ah, ada orang ketuk pintu. Sorry, ada orang ketuk pintu. Ada masalah. Okey, dekat sini ni adalah jenama SB. Macam korang boleh nampak situ. Ini adalah jenama SB atau S3. Korang boleh sebut mana-mana. Okey, tak apa masa, mari kita dekat dengan. Okey, Syahir, sebabkan ni Bakugan kau, jadi pilih nak start mana. Uci capembak batu Drago dulu. Drago dulu. Okey. Saya akan start dengan Syai pun pilih. Kita akan start dengan Drago dulu. Mari kita beli dulu minyak kotak. Dekat atas ni macam korang nampak dia ada tulis Bakugan Battle Planet. Ada satu set untuk 6 tahun ke atas. Heh. Wow. Kat sini saya tak tahu kereta apa. Syai tahu. Okey. Kat belakang ni ada dia punya apa, kad untuk dia terkeluar kan. Betul tak? Untuk dia terkeluar tu. Tak, saya main Bakugan ni dulu. Ini untuk apa? Ini dia punya tu kan. Okey okey. Ini baru kad untuk dia tukar. Okey okey. Saya tak tahu apa-apa. Dulu saya ada 4. Saya ada naga merah, naga hitam, naga hijau, naga pelangi. Macam-macam saya ada dulu. Tapi dulu fake juga lah. Kat sini apa macam korang nampak, ini macam saya cakap tadi, yang ni lah Drago. Kat bawah ni ada dia punya, saya panggil dia dulu Bakugan. Kat sini nama SB, kat sini ada main character untuk Bakugan Battle Planet iaitu Dan. Angkat sekali. Kau tepi. Biar abang handle ni, walaupun abang tak pro. Okay, kat sini untuk korang nampak kat sini lagi Bakugan Battle Planet. Kat sini ada Bakugan-Bakugan. Dia pun ada nombor juga. Macam dah macam B106, B102. Ini pun ada nombor. Tak apa. Okay, ni usah ya. Okay, contohnya ni kat sini ada B108. Tak ada guys. Okay, pergi. Tukau. Ya, dekat sini semua. Dekat sini itu dah adalah kod-kod dia. Dekat bawah ni ada lagi Dan, main character. Dekat sini ada dia punya battle. Ni apa dia punya tu eh? Battle part, tempat battle dia. Sebab saya tak follow Bakugan, jadi Syahir je follow Bakugan. Jadi sorry ya kalau saya kurang ilmu. Kat sini hanya untuk 3 tahun ke atas. Tapi masa mari kita buka. Okay. Syahir dari tadi excited. Tapi saya kata walaupun saya tak minat Bakugan, adalah konten kan. Ada konten lah. Ni macam mana aku buka eh? Walaupun boleh buka macam ni, senang eh. Jadi jangan sampai kena Bakugan. Ya tu, jangan main gunting anak-anak sekalian. Anda masih muda. Masa depan anda masih cerah. Penemilis. Itu dia. Tepi. Kau berakukan. Kat dia. Ini mesti dapat satu, dua. Get out. Drago. Kat sini ada dia punya apa ni? Ni namanya baca. Okey. Kat sini ada, saya kata ni dia punya card iaitu Dragonoid. Dragonoid. Yes. Kata kat dia tak boleh tanya mama. Di sini ni adalah Bakugan dia. Kita letak tepi dulu. Bagi saya tengok baku kort dia. Tambah 40. Kemas sikit. Ni siapa? Oh yang ni. Okay. Golden Dragon. Dan saya akan ke depan sedikit. Dan kita akan ke bawahkan sedikit. Okay. Jadi ini apa yang kita dapat dalam packaging tadi. Kita dapat ni. Saya tak tahu apa benda ni. Tak, ini mungkin untuk jam. Jam. Ini hiasan, Pak kata Syahir, hiasan je. Okay, jadi get out. Kat sini Syahir kata ni ada dia punya card. Tak payah, kau tak payah bagi tahu apa nama dia. Aku malas. Okay. Kat sini apa, ada card Dragonoid. Ni mungkin dia punya power card, mungkin. Jatuh. Kat sini ada Syahir kata tadi, baku card. Syahir kat saya, ini kalau kita baling kat Bakugan, nanti Bakugan dia berdiut. Stand. Okay. Next, kita go to dia punya Bakugan. Dan disebabkan saya tak follow Bakugan, jadi saya tak tahu different antara Takara Tomy punya dengan fake punya.
Susah pula bawa keluar dia ni. Keluarlah kau, Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay. Ini deh dragon noik. Dragon. Tak, saya akan try masukkan dia jadi satu bola. Jadi, okey, benda aku buat ni. Okey. Kaki dia. Ini boleh dikatakan nostalgia sebab saya main ni masuk umur tadika. Saya budak tadika. Masa tu saya baby. Bro. Saya dah main Bakugan, tapi disebabkan saya dah tak main, lepas tu tiba-tiba saya tukar minyak saya kepada Transformers. Ini sebenarnya masuk tak rapat ni. Ah, nanti lah kita setelkan. Jadi ini dia. Versi bola dia comel. Okay, ini dia sehingga saya kalau baling situ, nanti dia keluar lah. Cantik jatuh bawah. Mana. Magic. Ni macam mana nak tegakkan ni? Takpelah, Syai tahu macam nak tegakkan dia. Kan? Ah, saya tak tahu. Okey. Ke depan ni sikit. Aduh, banyak betul orang ketuk. Sorry atau post tadi. Okey, dekat sini kita akan move kepada next baku gun kita. Dan itu saya Nemelios. Bodoh amat. Kat sini ini jenama SB juga. Saya tak perlu nak tunjuk kotak lagi sebab sebab korang apa? Sebab korang dah tengok kotak dia masa dekat Drago. Apa? Drago tadi. Saya tak tahu kenapa saya pilih Drago dulu. Sebab Drago tu main karakter apa? Ni kotak-kotak macam ni. Kotak-kotak jadi gaduh. Kau tak tahu lah. Mesti korang kata kan, kau ni bodoh ke apa? Potong keliling ke? Sebenarnya saya nak potong bawah je. Okay, ini sepian sampah yang ada akan saya letak ke tepi. Ya, kejap saya nak susun sikit. Okay geng, saya dah susun sedikit. Yang belakang ni mungkin kita boleh bagi Syahi kot. Yes, mantap sekali. Nah. Tak tahu. Dia bagi yang Drago je. Okay. Ini dia. Nilios bongok apa ni? Nemelios. Nilios lah. Syahi menipu lebih. Oh, ada lagi satu Dragonaut. Huh? What? Okay. Ini macam saya cakap alas tadi. Ini Syahi kata tadi baku kord. Ada penumbuk, ada api dan kita akan buat ini dia punya bakugan. Okay, Syahi. Tugas kau kutip semua sampah nanti bang. Okay, bahasa ni semua tu. Nak outro. Nostalgia sekali kamu. Nah, ini Drago. Kok dapat kat Drago yang sama? Oh, dapat Drago lagi. Nampak lah game bro. Ini Drago di sini. Rupanya video berjalan. Tengah setak kamera rupanya video berjalan. Sorry guys, lupa nak post. Okay, ini kat situ je video kita orang kali ini. Kali ini kita orang ambuk sing benda selain daripada Beyblade, iaitu Bakugan Battle Planet yang fake, yang SB. Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, share, subscribe, channel ini, notification. Kalau tak video kita orang datang, flash dengan hak tu kita akan letak je kat situ supaya jadi background yang cantik. Wow. Supaya kita orang ada background. Ini mungkin kita boleh alih sini sikit. Ini kita ketengahkan sikit. Haa, bagi jap, saya tengah sikit. Lighting pun kita orang dah agrip. Nampak? Lighting kita orang dah cerah. Kalau dulu macam bayang-bayang lighting kita orang. Okay, kalau korang suka video, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan notification. Oh, video kita orang datang. Dan ini adalah unboxing yang paling boleh tahan lah. Disebabkan saya dapat experience baru. Kita orang dapat unboxing benda baru. Jadi, okay. Itu je lah kita orang cakap. Bye-bye. Assalamualaikum. Biji Squad. Out. Dan satu lagi. Tunggu, mungkin kita akan unboxing satu random booster Takara Tomy dan kita akan unboxing dalam masa terdekat. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. BG Squad. Out.